Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Oke guys, assalamualaikum. Saya kembali korang yang baru dekat channel ini. Nama aku Kemal, dulu kepada korang yang dalam dekat channel ini. Mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Oke guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk lonceng sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow korang all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen reaction kat Debem. Sebab apa? Ramai sangat nak aku reaction lagi kat Debem. Ya, macam korang tahu, kalau aku reaction kat Debem, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak video dia yang aku dah react yang membuatkan aku sakit kepala. Tapi tak apa, sebab korang dah minta kat aku, korang dah suggest kat aku, korang nak sangat buat request tu, buatlah lagi reaction kat Debem ya. Aku dapat tahu ya, reaction kat Debem ni yang aku dah buat ni ada masuk TikTok, ada masuk Instagram ya, macam-macam dah tersebar luas ya macam tu. So peringatan, reaction aku dan konten kali ni fun-fun, konten semata-mata ya, hiburan semata-mata, jangan ambil serius ya. So, tanpa basa-basi, marilah kita peningkan kepala kita sama-sama, kita masuk dalam video reaction. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok resep underscore inspirasi underscore Debem. Itu adalah nama TikTok Kak Debem. Jangan tanya aku kenapa pula dia pergi isi nama dia resep ya. Kenapa dia isi namanya Debem? Kau jangan tanya aku. Aku tak tahu. Kau pergi tanya Kak Debem. Dia pergi DM Kak Debem. Kak Debem, kenapa ya isi nama macam tu ya? Nanti dia bagi tahu ya. Tu pun kalau dia balas. Okay, so tanpa basa-basi, malah nak cakap banyak. Ini video yang ramai gila orang tag aku dekat TikTok. Aku tak tahu kenapa dia orang tag aku dekat TikTok, dekat video ni. Video ni dapat bagi aku duit ke apa? Aku tak tahu. Dalam video ni ada muka Kak Debem ke, dapat bagi kita emas ke apa benda, aku tak tahu. So tanpa basa-basi, jom kita tekan video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku dikasih buah melon yang super banyak dari istrinya. Buah melon strawberry jadi melon. Mertua suami aku. Wait, sebagai menantu yang baik, kali ini aku bakalan langsung ini first time aku tengok orang goreng strawberry yo. Pisang pernah lah, strawberry tak pernah aku tengok orang goreng. Buah melonnya karena ini strawberry bukan melon. Kalau digoreng kayak gini, daripada penasaran, jadi di sini buat buah melon yang udah aku goreng bakalan lantang kau lah melon pun melon lah. Langsung eksekusi aja guys. Buat pelengkapnya, ya, es krim. Disini aku tambahin es krim geprek kayak gini guys. Nah buat es krimnya, ini digeprek sampai benar-benar hancur kayak gini ya. Apa dihancurkan es krim tuh? Kalau misalnya udah dirasa hancur, ini tuh tinggal langsung disisihkan aja guys. Karena mama mertua request pengen es krimnya dibentuk, jadi di sini buat es krimnya bakalan aku bentuk dulu. Karena katanya dah tuh tadi es krim tuh tak ada bentuk aku. Es krim tuh dibentuk apa? Itu tadi udah terbentuk adalah. Dan kalau diolah es krimnya gak beku, ini tuh rasanya bakalan aneh banget guys. Nah di sini kenapa dia menyusahkan diri ya? Coba bekuin lagi es krimnya. Dan lanjut tak, yang tadi es krim tadi itu udah cukup. Dah cukup lah, dah cukup bentuk dah. Apa yang tak cukup bentuknya? Lepas tu dia pergi masuk lagi dah cetak. Cetak tu pula bentuknya sama dengan bentuk asal. Yang udah tadi aku goreng, di sini aku bakalan simpen dulu ke dalam kulkas guys. Lantak dia lah ya, buah melon pun buah melon lah ya. Kita panggil buah strawberry ya. Dia memang suka menyakitkan hati perempuan. Di sini sengaja bakalan aku plastikin terlebih dahulu. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung disimpan aja juga, ke dalam lemari es. Dan lanjut, di sini aku udah punya tepung agar-agar. Sudu tuh. Aku tambahkan di hidrogen monoksida secukupnya guys. Dan ternyata es krim yang tadi udah aku bentuk, ini tuh benar-benar gak kebentuk sama sekali. Dari penganggurin, jadi kali ini yang udah aku. Wih, dia punya menyusahkan kerja dia tuh ya, bukan satu step, empat step. Dia pergi susahkan kerja-kerja dia ya. Macam mana dia susahkan kerja dia? Dia pergi leraikan es krim tu. Dia pergi tumbuk es krim tu. Dia pergi cedok es krim tu. Dia masuk dekat dalam cetak es krim. Dia pergi tutup lagi. Lepas tu dia pergi bekukan lagi. Lepas tu dia pergi masukkan balik dekat dalam tu. Apa dingin benda? Guys, kalau udah kayak gitu, ini tuh tinggal langsung ditunggu dingin. Kalau udah dingin, ini tuh tinggal langsung dipotong-potong aja sesuai selera. Karena berhubung di sini aku lagi pengen banget makan nih, jadi di sini buat cedok. Pokoknya kawan ya, mesin tuh ya. Ya bakalan aku potong mirip banget sama mie. Kalau udah kepotong, ini tuh tinggal langsung di
ditiriskan aja guys. Dan lanjut di sini buat buah melon yang macam cendol ya. Kita tengok ini macam cendol ya, lebih kurang. Bakalan langsung aku olah. Aku bakalan langsung tumis buah melonnya dan di sini enggak lupa aku tambahin. Ya, aku geram betul lah dengan sudu dia tu ya. Kenapa ada lubang kat tengah-tengah ya? Memang kilang buat macam tu ataupun dilubangkan dia punya sudut tu. Gula merah secukupnya. Pastikan api kompornya menyala biar buah melonnya matang merata ya guys. Nah kalau misalnya udah dirasa sudut dia pun sama. Dituang, ini tuh tinggal langsung diaduk aja. Tumis sekarang memang buah memang tren ya kawan ya. Yang pakai sudut berlubang-lubang tengah ya. Yang pakai sudut berlubang-lubang tengah. Kau beli kat mana nak juga? Melonnya benar-benar mateng di mutiara. Ada. Ini pakai corong merah ini. Mutiaranya di sini aku bakal goreng pakai air transparan ya guys dan ditumbus. Aku dah tak marah dah kalau dia buat guna corong merah sebab corong merah tu memang adik-beradik dia daripada dia lahir keluar sekali dengan dia. Dan ternyata ini tuh dalam hitungan detik udah mengembang. Jadi ini tuh udah siap disajikan aja guys. Gak lupa juga buat kuahnya. Di sini aku udah punya susu UHT full cream. Dan aku tambah. Apa benda pula penapis tuh? Kau tapis kau punya susu sejat. Kau ni tak ada otak ke? Secukupnya susu evaporasi. Biar rasanya makin pas. Di sini juga aku bakalan tambahin es serut. Yang bakalan aku serut-serut kayak gini guys. Berhubung ini tuh lama dan aku keburu kepanasan. Jadi di sini bakalan langsung aku tuangin dan bagi-bagiin ke dalam mangkok plastik kayak gini. Menu yang satu ini macam tuh koktel lah, macam koktel dan cocok banget kalau dijadiin buat ide usaha. Oke guys, udah scroll banyak nih, yuk bangun. Oh, aku tahu. Yang tuh strawberry, yang tuh sagu, yang tuh macam dibuat macam yang cendol-cendol tuh, kau faham tak? Sedap juga weh. Lepas tuh makan sejuk-sejuk dengan susu cair nih, ya Allah sedapnya. Kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba. Semoga resep yang kali sedap ini lah bisa bermanfaat buat kalian di rumah ya guys. Ini aku tengok memang macam sedap betul ya. Nak try buat tapi itulah weh, kena beli strawberry. Lepas tu kena masak strawberry tu. Lepas tu macam-macam lah kena beli. Boleh kita buat tapi aku betul-betul kena rancang barang apa yang aku nak beli kan. Nak buat dia macam mana. Sebab tak nak dia bersepah weh. Dah lah aku masak seorang. Aku pegang kamera pula kan. Lepas tu aku masak. Macam bersepah macam tu. Sih jika cuci. Ada ya. Ada telur. Mungkin gabut jika kita sok yang baru. Ada ya. Barijeng bingung rek masak naon. Ai keluar meli hoream teh ya. Pas tadi ninggal ya. Dicakap apa ni? Oh, bahasa Jawa agaknya ya. Aku tak faham. Aku... Dan ke dapur untuk nateh ayah bahan. Guys, tadi dia ku cuci rek. Kira-kira cuci. Comel betul ya. Iya naunya guys. Tah guys pokoknya regepkan wehnya video na. Soalnya teh gampang pisan geningan ya na. Geus ah orang mulai menita tadi teh ngadongeng wae. Tak pecah pula ya kuning telur dia tuh. Kalau aku pegang auto pecah dah tuh. Tah guys di dia cece teh geus ngumbah ndok kokoneng na. Geus gitu ndok na teh geus rada bersih guys. Tah di dia. Tidak pecah dah. Dah pecah dah pun. Pindahkan weh ka botol. Nu nanyakeun ndok bobodas na ka mana. Tah guys. Ah inilah baru gunanya corong merah tuh. Faham tak? Kita nak masukkan dekat dalam botol tuh kita gunalah benda corong merah ni barulah tak tumpah, barulah betul ada gunanya corong merah tu. Dan wax gitu orang tutup terus dikocok tadi dia orang cicingkan helanya guys. Agak tak faham ya dia cakap apa sebenarnya. Sumpah dia tak guna bahasa Indonesia yang biasa tu, dia guna macam bahasa Jawa ke bahasa yang kita tak faham sikit lah ya. Tapi tak apa, buat-buat faham je, kita tengok je apa yang dia buat sekarang ni. Tulu cicirnya tak kalah mentega karena cetakan boleh juga kia guys. Terus kawih cetakan ka isi hurungkan weh komporna. Tak guys di dia teh mentegana orang leehkan helah. Namun guys lee ngablek-blek juga kia orang angka. Apa fansnya dia pergi bulat-bulat ke mentega tuh ya Allah. Pareman oge komporna guys. Tak mentega nunggis leeh iya teh orang pindahkan weh kapiri. Ohnya di dia bari disaring oge guys. Bisi ayah nunga gunduk. Apa benda kau pergi saring mentega tuh? Mentega tuh tak payah disaring. Mentega cairna nunggis siap guys di dia orang kenhela. Sabat nunggungan mantega nanti is di dia orang keluar kenhela weh kueh garam juga kieu. Oh, iya. Merenya guys iya kueh naon. Tah di dia ku cece pisahkan isiana. Oh dia pisahkan isi Oreo. Mun eueuh mah teu make ge teuna naon guys. Tah di dia geus beres misahkan. Dia kata lain tu jangan dibuang sebab kejap lagi kita nak guna lagi benda tu. Kita asingkan je dulu. Isiana jeung kuehna ku cece bagian kueh beureum na teh rek diasupkeun ka plastik. Dia masuk dalam plastik. Geus kabeh kueh beureum na asup di dia orang lipat heula plastikna. Tuluy si kueh na teh orang bubuk ke? Ah, ditumbuk-tumbuk. Si kueh nate geus bubuk juga kieu. Kalau aku nak tumbuk dia boleh?
Dia orang pisah kenhelanya guys. Soalnya Cici rek mindah kenhela mantega nunggu di is iya kano katel guys. Iya baru ditambah kue. Sudik bolong lagi, sudik belubang. Kai, gula, jeng uya. Ale ya, ale ya, ale. Terus gitu hurukin kompor, terus masak, tah dimasak nate. Biar diaduk-aduk juga kianya guys. Tapi kak ngeblok-blok juga kia. Terus gitu pareman kompor na. Terus asup ke. Geremnya lah aku lah sudik dia tuh. Ih, geremnya. Bubuk kue na guys. Jadi orang aduk nepi kabeh bahan ngahiji jadi adonan juga kia guys. Nah di dia adonan apa dia coba buat ini ya? Lah guys nepi rada tiis. Barin nungguan di dia cecerek botol cetakan guys. Dipotong botol tu. Cetakan na. Di lubang ke penutup botol. Nah di dia cecete make botol minum urut. Nah bagian tutup na di dia cece belahan juga kia. Di belahan aku du make peso panasnya guys. Nah gini jadi oge cetakan na guys. Dia ke cece pake tapi orang simpen helanya guys. Soalnya iya. Asal macam dia nampak kue pun ada ya. Walaupun aku tak faham dia cakap apa tapi macam aku rasa macam aku faham-faham sikit macam kuih biskut macam tu. Nang geus rada tiis orang tuluykeun heula weh. Tadi dia adonan teh orang tambahan weh. Endog nu tadi aya di botol guys. Itu adonanna dihijikeun. Dihijikeunna bisa make leungeun, bisa make spatula juga cece kieu ge kajeng. Itu penting mah adonanna kacampur rata guys. Adonanna geus siap ku cece rek dipindahkeun ka plastik segitiga juga kieu guys. Dia teh siap urang cetak. Tah adonanna teh tinggal disimpen weh di tas. Oh, macam tu dia buat. Baru lah botol tak kotor. Baru aku faham. Tangan dia orang langsung cetak lah ya guys. Tangan teh gampang pisan guys. Cukup keluar ke nuah adonana. Baru ditekan juga kia. Pun adonana bis keluar. Ada panjang. Ini yang aneh, yang aneh. Cetakan buatan cece lumayan lah nya. Hasil nage lumayan gening jadi loba. Terus gitu goreng. Dia tinggal orang goreng guys. Minyaknya tong panas teh. Itu goreng sekali dengan plastiknya. Kertas boleh digoreng ke? Tak bahaya ke kalau goreng. Kompor nage make seneletik weh guys. Namun geus rada setengah mateng di dieu kertas boluna orang angkatan guys. Geus kitu di dieu orang goreng weh nepi ka rada garing. Tapi tong garing teh. Lah, ku angkat je lah benda tu tadi. Lepas tu ku angkat pula benda plastik tu kan menyusahkan. Ku ni lah. Guys, nu penting mah rada asap weh. Tah ieu teh ngaranna curos guys. Ieu na teh geuning gampang. Oh, dia nak bak curos. Oke, oke, faham, paham, paham. Bar diperlukan gula tepung juga kieu jeung ditambahan. Curos ni sedap tau. Dia punya kuaya coklat ni sedap. Dah, kau percaya cakap aku kalau kau nampak curus ada orang jual-jual kat tepi jalan ke, kat pasar malam ke, ada kedai jual curus, kau kena try curus, sedap curus ni. Dia rasa macam crispy-crispy kan. Lepas tu kau cicah dengan sos dia tu, ya Allah, sedapnya weh. Dia bukan sos cili, sos coklat, macam Nutella. Lu sering banget banyak orang yang gagal bikin menu yang satu ini. Sekarang aku mau coba kasih tahu resep. Lawa betul ya, luar tu puding, dalam tu oren, lawa gini, betul. Resep ini adalah resep yang disukain banget sama banyak orang. Pertama-tama aku mau siapin dulu satu bungkus Nutrijel rasa kurma. Terus Nutrijel. Aku masukin ke dalam panci dan aku tambahkan sebanyak 4 sendok makan gula pasir. Kenapa aku pakai 4 sendok makan aja? Karena Nutrijel rasa kurma ini udah ada manis-manisnya gitu ya. Dimasak dengan. Dia kata kenapa dia tak gulakan banyak sangat gula sebab dekat dalam Nutrijel tu pun dah ada gula. Jadi nanti manis sangat. Air sebanyak 500 ml. Terus kalau udah matang tinggal kita dinginkan aja. Buat cara bikin Nutrijel jeruk tadi, aku bakal siapin satu botol air yang berukuran 1,5 liter. Terus airnya tinggal kita tuang dulu dan kita pisahkan dari botolnya. Oh, dia kena guna botol ya? Faham. Tong bagian kepala botol terus tinggal diratain aja pakai gunting. Kalau udah jangan lupa bagian dalamnya kita lap pakai tisu supaya kering ya. Sekarang mau buat jeruk, aku bakal pakai jeruknya terus aku kupas dulu bagian kulitnya. Kalau udah kita siapin juga satu buah sumpit, tusuk jeruk ke dalam sumpitnya kayak gini. Terus kalau udah penuh, sekarang tinggal kita sisihkan dulu. Lanjut, sekarang di sini aku bakal masak 2 bungkus Nutrijel plain. Aku masukin. Dia masak lagi Nutrijel yang lain. Dalam panci, terus aku tambahkan gula. Untuk gulanya sesuai selera ya. Di sini aku pakai sebanyak 6 sendok makan aja. Sebelum dituang air, alangkah baiknya kita aduk dulu Nutrijel dengan gula. Setelah itu tinggal kita tuang deh 1 liter susu latte. Nutrijel ini kita tunggu dulu selama 15 menit supaya suhu panasnya agak menurun. Karena kalau ini dia macam baik kan? Dia tak buat benda-benda bingung dah. Dia buat benda tu macam okey je semuanya je. Macam dia dah makan vitamin C banyak agaknya untuk minda dia ya. Kesihatan minda, kesihatan badan dia. Dia tak buat benda-benda yang tak elok dah. Bagus ni. Dalam botol, takutnya botolnya jadi mele guys. Lanjut, tinggal kita tuang aja jeruk di dalam botol. Terus tinggal kita penuhin deh. Sambil nunggu dingin, aku juga
bakal masak satu bungkus Nutrigel rasa anggur. Jadi macam itu. Kenapa harus Nutrigel? Karena Nutrigel mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan. Mm-mm. Jadi selain sehat, Nutrigel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB loh. Next, kalau udah selesai tinggal masukin fruity acidnya, terus... Agak fokus ya kita kawannya, kita melihat video kali ini nampak macam best tinggal kan? Tinggal kita aduk-aduk lagi, lanjut tinggal kita cetak ke dalam wadah. Kita tunggu lagi sampai dingin. Berapa ya. Berapa warna lanjut, dia nak buat ni? Aku udah siapin juga 500 ml air susu dan juga 1 butir telur. Banyaknya. Untuk 1 butir telur ini, aku bakal pakai kuning telurnya aja guys. Aneh, aneh, aneh. Udah gitu, tinggal kita aduk-aduk sampai berubah warna menjadi kuning seperti ini. Sekarang tinggal kita masak aja yuk. Ini bakal aku masak dan aku masukin ke dalam panci. Jangan lupa kita didihkan ya. Sedaplah pula tengok rasa nak makan je. Tak ada siapa ke nak buat, nak bagi dekat aku. Kesianlah dekat aku. Untuk takaran gulanya, aku cukup pakai sebanyak 4 sendok makan aja. Aku gak mau terlalu manis, karena kali ini aku suka banget sama fla yang manisnya itu gak terlalu hambar. Udah aku gitu, tak suka kita juga manis-manis. 2 sendok makan tepung maizena yang udah aku cairkan guys. Kalau udah mengental, tinggal kita angkat aja ya. Lanjut, sekarang tinggal kita potong-potong Nutrigel kurma tadi. Aku bakal potong-potong menjadi kotak-kotak kecil. Kalau udah, tinggal kita simpan di atas piring. Untuk yang rasa anggurnya juga aku bakal potong menjadi kotak-kotak kecil ya. Lanjut, sekarang di sini anggurnya ini lawa weh, aku suka nih, ini lawa. Dan aku juga bakal potong untuk si Nutrigel jeruk yang udah aku bikin sebelumnya. Pertama-tama kita potong dulu bagian botolnya pakai gunting. Terus kita pisahin dari si botolnya. Udah gitu kita cabut bagian sumpitnya dan kita potong-potong deh. Untuk cara potongnya pastikan si pisaunya itu tajam banget supaya gak ngerusak kecetakan jeruknya gitu. Karena kalau pisaunya gak tajam, bisa-bisa jeruk sama si yang bagian putihnya itu bisa berpisah guys. Jadi ya dibuat ya, lawa ya kawan ya. Okay, kawan, nak dijadikan ceritanya macam tu. So macam mana kawan? Video kat Debam kali ni macam mana? Apa pendapat korang? Korang boleh tulis kat bawah pendapat korang macam mana video Debam kali ni. Tapi aku rasa kat Debam punya video kali ni dia tak macam, dia tak buat kita marah sangat. Okay? Dia macam okay-okay je. Dia pun macam dah semakin waras ya. Aku rasa dia makan vitamin banyak tu. Tu yang otak dia semakin cerdas, badan semakin cergas ya. Aku rasa sebab tu ya. Okay lah sikit kali ni. Tak adalah aku marah-marah sangat. Dan aku banyak fokus bila tengok video dia kali ni. Sebab apa? Video dia buat kali ni, makanan yang dia buat kali ni, semua nampak menyelera kan. Lepas tu nampak macam senang nak buat. So aku rasa macam aku nak buat yang yang mula-mula tadi tu. Yang mula-mula ke? Yang ada strawberry tu. Aku rasa aku nak try buat tu. Korang nak tengok video aku buat tu, korang komen dekat bawah, okay? So minta maaf guys kalau video kali ni membosankan. Video kali ni hanyalah hiburan semata-mata. Kita fun-fun sahaja. Jangan ambil serius, okay? Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.